Oke teman-teman, dan di sini admin menarik 328.000 dari CMB Niaga 10 menit yang lalu. Jadi website ini terbukti membayar, ataupun aplikasi yang akan saya bahas ini terbukti membayar ya teman-teman. Bagi kalian yang tertarik silakan kalian gas, jika tidak tertarik silakan kalian skip ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Di tutorial kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai aplikasi penghasil uang saldo Dana, GoPay maupun pulsa secara gratis lewat internet teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut menuju inti videonya, admin tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, tekan dulu ya teman-teman, dan jangan lupa like juga dan aktifkan juga belnya agar kalian mendapatkan video-video updatean terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, admin sudah masuk ke halaman utama pendaftaran aplikasi ini. Nah, nama aplikasinya yaitu Bus Tunai teman-teman. Nah, bagi kalian yang berminat silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa, tidak ada paksaan di aplikasi ini teman-teman ya. Kami hanya mereview aplikasi mana saja yang masih membayar teman-teman ya. Nah, itu tergantung kalian, jika tertarik silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja cara untuk mendaftar ya. Nah, di sini ketika kita berhasil nanti mendaftar, kita akan mendapatkan saldo bonus senilai 25.000 teman-teman. Nah, di sini masukkan saja nama kalian, misalnya Gratisan ya, pakai angka, lalu masukkan nomor HP kalian yang diawali angka 0 08, terserah ya nomor kalian, sesuaikan saja. Kemudian masukkan kata sandi baru di sini, contoh 1 sampai 4. Kemudian untuk bagian mohon konfirmasi kata sandi transaksi, ini artinya kata sandi penarikan teman-teman ya. Di bagian ini kata sandi penarikan, misalnya angka 1 sampai 5. Lalu kemudian untuk kode referral ini secara manual nanti udah ada teman-teman ya, udah masuk secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya untuk kode verifikasi, kalian salin saja di bagian ini ya, di bagian ini yang ada tulisan angka-angka ataupun huruf X, X, U, W seperti ini, lalu langsung kalian klik saja daftar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ya ke dalam tampilan utama aplikasi yang bernama Bus Tunai ini. Nah, di sini ada pengumuman resmi ya, waktu konsultasi layanan pelanggan online itu pada pukul 10 siang sampai jam 10 malam teman-teman ya. Nah, di sini apabila kalian berhasil mengundang anggota level pertama untuk mendapatkan hadiah Rp500 ya teman-teman. Apabila kalian berhasil mengundang orang meningkatkan level untuk level kedua, maka kalian akan mendapatkan bonus teman-teman ya. Nah, ini kalian baca-baca aja nanti. Jika sudah kalian baca, tinggal kalian klik saja tanda silang yang berada di bawah ini. Oke, di sini saldo saya yaitu 27.000 teman-teman ya, untuk bonus daftar yaitu 25.000. Tapi sebelum kita lanjut lebih jelasnya lagi untuk membereskan misinya, kalian klik dulu menu yang berada di bawah pojok kanan untuk memasukkan akun Dana terlebih dahulu. Nah, di sini langsung kalian klik saja informasi pribadi. Lalu di sini kalian klik kartu bank saya, dan di sini masukkan nama kalian, nama banknya kalian pilih CMB ya. Kita pilih di sini CMB teman-temannya. Pilih CMB, lalu masukkan nomor kalian di bagian kategori nomor bank ini, yaitu kode Dana 859, lalu diikuti nomor kita yang ada di aplikasi Dana teman-teman ya. Nah, seperti itu, jika sudah kalian isi, tinggal langsung kalian klik informasi pengaturan untuk menyimpan secara permanen untuk
akun dana kalian yang di bagian ini. Oke, jika sudah langsung saja kalian klik menu yang berada di bawah ini. Oke, nah di sini ketika kita berhasil mendaftar, kita mendapatkan saldo bonus yaitu 25.000. Nah, untuk yang gratisan bisa di sini bermain teman-teman ya. Nah, kalian mengandalkan misi yang berada di atas yaitu misi level 0 teman-teman. Nah, di sini saya sudah level 1 ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian pilih saja misi level 1. Maaf, level 0 untuk yang gratisan. Nah, untuk melihat ya, untuk melihat di sini untuk misi yang gratisan itu, nah untuk level 0 itu misinya ada 2 ya. Setiap hari kalian bisa membereskan 2 pesanan, maka nanti setiap harinya kalian mendapatkan 2.000 rupiah teman-teman ya. Satu hari kalian mendapatkan 2.000 rupiah dengan cara bermain gratisan dengan mengandalkan level 0 ini teman-teman. Kalau untuk level 1 kalian harus mengisi ulang 100.000 ya, seperti itu. Nah, di sini cara membereskan misinya, kalian pilih saja misi yang gratisan ataupun misi yang tidak bergembok teman-teman. Kalian pilih, lalu di sini kalian klik saja pesanan otomatis. Ketika kalian mengklik pesanan otomatis, kalian akan diarahkan untuk memasukkan alamat kalian. Nah, di sini saya sarankan kalian masukkan alamat palsu saja. Ketika sudah kalian masukkan alamat palsu, langsung kalian klik saja pesanan otomatis, maka nanti kalian akan diarahkan mengerjakan pesanan untuk yang gratisan itu 2 pesanan per hari teman-teman. Di sini saya sudah membereskan pesanan, jadi tidak bisa membereskan pesanan lagi teman-teman ya. Dan di sini saya mendapatkan 1.300 rupiah teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk membereskannya cuma membereskan pesanan saja, gratisan bisa bermain ya, seperti itu. Nah, di sini untuk cara mendapatkan komisi lebih banyak, kalian bisa mengundang teman. Caranya klik mengundang. Nah, di sini kalian bisa menebarkan link kalian, klik saja salin tautan, lalu kalian tebarkan ke media sosial kalian. Semakin banyak yang mendaftar, maka semakin banyak pula pendapatan yang kalian punya. Nah, di sini aplikasinya mirip dengan aplikasi kata uang kata ya teman-teman ya, mirip sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, tidak banyak sekali misinya, kalian cukup membereskan misi yaitu dengan cara klik pesanan palsu. Oke, di sini berapa sih minimal penarikannya bang? Nah, di sini kalian klik saja logo yang berada di bawah pojok kanan, lalu klik catatan penarikan. Di sini sudah keberhasilan ya teman-teman ya, saya menarik 400.000 dan masuk senilai 328.000, kena biaya admin 18% teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini jika kalian ingin meningkatkan level kedua ataupun level 1 untuk membuka gembok, kalian bisa mengisi ulang. Nah, untuk yang level 1 itu harganya 100.000. Jadi jika ingin melakukan deposit, saya sarankan kalian gunakan uang bebas teman-teman, jangan uang beras ya. Kalau kalian ingin depo, kalau tidak ya nggak apa-apa, saya tidak memaksa kalian teman-teman ya. Nah, untuk cara isi ulang kalian bisa melakukan dari dana, klik saja isi ulang yang di bagian ini. Lalu minimal isi ulang 100.000, pilih yang 100.000, lalu klik langkah berikutnya. Lalu kalian ikut saja step by stepnya ya teman-teman, seperti itu. Di sini kalian salin nomor rekening ke papan klip. Nah, untuk nomor rekening ini langsung kalian klik salin nomor ke papan klip, maka nanti nomor rekening yang di bagian ini akan langsung secara otomatis langsung tersalin. Lalu kalian pergi ke dana kalian untuk mentransfer uang yaitu 100.000 melalui aplikasi dana dengan nama bank Permata Bank yang di bagian ini, Permata Bank ya, dan nomor rekeningnya ini teman-teman ya, seperti itu. Jika sudah masuk, nanti ketika kalian sudah mentransfer 100.000, maka saldo kalian di sini akan menjadi 127.000. Maka nanti kalian beli saja pesanan level 1 yang tergembok ini teman-teman, lalu bisa kalian bereskan misinya ya. Jika kalian tertarik deposit, jika gratisan bisa juga bermain gratisan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk bermain di sini tidak banyak sekali. Jadi di sini kami hanya mereview, tidak ada paksaan untuk bermain di sini. Kalau bermain gratisan sih silahkan saja gratisan, karena bisa bermain gratisan teman-teman ya, seperti itu. Jadi seperti itu aja, di sini ada laporan tim, nanti berapa orang yang kalian undang akan terlihat di bagian tim ini. Dan jika ada pertanyaan mengenai aplikasi ini, bisa kalian tanya-tanya kepada CS aplikasi ini dengan cara kalian klik saja logo pesan yang berada di bawah ini.
Nah, di sini ada nomor kontak WhatsApp aplikasinya. Kalian bisa hubungi ya. Kalian klik saja WhatsApp di bagian ini, maka nanti kalian akan diarahkan langsung ke WhatsApp kalian untuk mengirim pesan kepada CS aplikasi ini, teman-teman. Kalau ada pertanyaannya, kami hanya mereview. Jika ada pertanyaan, tidak usah tanyakan kepada kami, tanyakan langsung kepada CS aplikasi ini. Kami hanya mereview ya, teman-teman. Nah, jika saldo kalian sudah 100.000 ke atas, bisa kalian tarik dengan cara klik tarik ini. Dan di sini minimal penarikannya 100.000 dan maksimal 10 juta, teman-teman. Dan minimal penarikan 100.000 ya, seperti itu. Dan biaya admin ataupun biaya admin 18% ya, teman-teman ya. Misalnya kalian menarik 100.000, maka nanti kalian kena biaya 18%. Jadi 100.000 dikurang 18%, teman-teman, seperti itu ya. Jadi intinya aplikasi terbukti membayar. Jadi di sini sudah terbukti membayar, sudah masuk ya, teman-teman ya. Oke. Cukup seperti itu aja sih, teman-teman ya, untuk membereskan misinya. Cukup memesan pesanan palsu aja untuk mendapatkan saldo tambahan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai di sini tutorialnya. Di sini ada aturan penarikan, bisa kalian baca. Dan di sini waktu penarikan jam 11 hingga jam 9 malam, teman-teman ya. Oke, kalian bisa baca-baca aja nanti. Di sini ada pengenalan, kerjasama, instruksi, aturan ya, keuangan, seperti itu. Kalian baca-baca aja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu tutorial yang bisa saya berikan ataupun review yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan ataupun kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.